Panas dia, guys. Panas. Di baju kan, di baju. Hai, selamat pagi. Ah, pagi. Ini kita udah dari pagi camping. Ini banyak. Hah. Angin. Ini dari camping. Mau kita jalan. Kita jalan menelusuri jalan es lagi. Untuk menuju ke stasiun. Untuk menuju ke stasiun. Ini jalannya. Kembali ke kota. Setelah 100 meter lagi sampai udah ke stasiun. Kita malamnya kayak nginap di Osaka ya. Iya, jauh guys. Di Osaka berjalan 6 jam ya. Iya, mau pindah-pindah. Pindah 3 kali kereta api. Pindah 6 kali ya. Oh, 6 kali kereta api. Berarti tiap jam mesti pindah. Enggak, ini kan bus. Aduh, kebakar. Dan ini stasiun udah nampak ya. Stasiun udah nampak. Di depan aja stasiunnya. Kita jalan mengikuti tali hijau ini. Napas sebentar. Mampus nih. Kencang kali yang ininya. Kencang kali yang ininya. Tasnya. Kok enggak. Dikit lagi udah sampai ke Jalan Batu ya. Ini udah stasiun. Untuk tahu kenapa saya enggak pakai jaket? Karena kan ini kita jalan terus menerus dan barang yang kita pikul berat ya. Ini yang saya dipikul dan juga baju yang kita pakai ini produk Indonesia yang hightech, yang bisa nyaman kalau di dingin ya, bisa panas gitu bajunya. Nah, kita sampai di bus station. Sebenarnya bukan bus ya, sebenarnya ini kereta gantung. Tapi dia besar milik bus itu. Ya ini rame sini. Di sini rame, soalnya di sini stasiun. Ini bus stasiunnya nampak dari atas. Kita nampak dari atas bus stasiunnya. Nah, itu. Nah, sampai juga di stasiun. Ini jalan stasiun ya. Ya, kita beli tiket bus untuk menuju Osaka. Jadi ini tadi busnya berapa? Tiketnya satu orang 500.000 ya. Ke mana, sampai mana? Sampai Toyama. Toyama baru? Baru nanti kita udah ada JR Pass untuk ke Osaka. Udah okay. Bayar yang 7 hari. Oh, kita beli JR Pass ya, dari Indonesia kemarin ya. Kita jalan ke situ, taruh tas dulu. Ada museum di situ. Kita simpan tas dulu. Ini kita ngantri bus ya. Antri balik lagi, dari kota mana? Kita mau ke turun ke Toyama. Jadi kemarin kita dari Shinano Omachi, sekarang kita ke Toyama, turun. Jadi satu arah, nggak balik lagi. Dan trip kita ini, melihat ini yang ngantri ini tidak ada yang pakai koper, semua pakai backpack. Ya, karena banyak naik turun tangga, terus kita jalannya di es.
Udah pasti nggak bisa geret koper di sini. Ya, udah macam-macam merek semua di sini pasnya. Ya, nih, bebeknya. Kita tetap pakai eager dong. Untuk Indonesia. Oke, Dambus sudah bergerak ya. Kita meninggalkan pegunungan Alpen atau Tateyama. Tateyama. Perjalanan bus ini melewati dinding es setinggi belasan meter. Dinding es yang biasa para turis suka foto-foto. Macam di depan tuh lihat kan, banyak turis. Banyak turis yang foto-foto. Ini di sepanjang jalan tadi kita dari stasiun apa? Morodo Tateyama untuk turun ke bawah ini sepanjang jalan yang di ada di sini ini banyak penginapan ya sepanjang jalan. Berbagai merek tas semua di sini. Anda sudah turun dari bus, kita berjalan menuju ke cable car. Platform is a set of stairs, so please watch your step. Kita naik kereta lagi, naik kereta api lagi ke Toyama. Toyama itu daerah pantai ya, pinggir laut yang tadi kita bisa lihat dari pegunungan. Nah, dan ini semua kuburannya orang Jepang ya. Kita udah sampai di kota Toyama. Toyama, dan sekarang kita mau cari makan siang dulu. Toyama. Jadi kita makan di sini. Nah ini kita pesan di makan di mana di stasiun? Stasiun Toyama. Toyama. Nah, makan panggang-panggang daging. Kurasa aku disuruh makan mentah. Kok dagingnya nggak bisa dipanggang? Mentah. Jadi ini kereta cepat ya. Kita menuju ke Kyoto. Nah, ini kereta api cepat dah sampai.
Oke, kita akan naik ke tepi itu. Di posisi kita udah di kereta api cepat. Shinkansen. Kereta api cepat. Jadi luarnya cepat ya. Segala susah kilometer per jam. Dan ada USB charger lagi, untuk charge. Nah ini kita pindah di platform untuk pindah kereta api lagi, kereta api terakhir ya, untuk ke Osaka. Perjalanan dari sini ke arah Jawa ke Osaka sekitar 3 jam lagi dengan naik kereta super cepat. Setelah jalan sekitar 3 jam ya. Tempat enggaklah total yang kereta ini ya 2 jam lebih kita sudah sampai di Kyoto. Dan 1 jam lagi sudah sampai di Osaka. Ini kita udah memasuki Osaka ya. Iya, sebentar lagi sampai di Shin Osaka, tapi kita turunnya nanti di Osaka Station. Jadi stasiunnya ada dua. Paling nggak suka tuh kalau ke stasiun besar. Udah keluar, nggak tahu mau keluar lewat mana. Terlalu banyak. Ini kita udah di Osaka Station ya, tapi kita masih bingung keluar kemana ya, keluar dari mana. Karena di sini banyak line. Kita akan mau pindah kereta lagi ya untuk menuju ke stasiun dekat tengah hotel. Kita mau pindah gedung, mau naik bawah tanah punya, tapi kita nggak tahu lagi kita harus keluar gedung dulu ya untuk bisa pindah kereta api lagi, kereta api bawah tanah. Ramai banget ini Osaka. Okay, dan kita nginap di hotel yang sekitar-sekitaran tempat. Iya. Biasa kumpulan Dotonbori. Turis-turis kita semua pada di sini. Cuma di jalan agak kecil ya dari penginapan kita. Ini ada hotel mirip Bali-Bali ya. Dan ini namanya pun Bali N Hotel and Resort. Jadi bangunannya mirip Bali gitu. Ini lantai kita, kamar kita di lantai 2 ya. Dan harga kamar ini tidak mahal. Untuk 3 orang sebenarnya. Untuk 3 orang ini kamar satu malam baru Rp600.000. Kalau di Tokyo 1 jutaan. Lebih kecil lagi, ini gede kali kamarnya. Tiga bed lagi. Kita lihat lagi. Ada view apa? Enggak ada view.
kosong. Ke kamar mandi dulu. Ada kulkas. Dan kamar mandinya terlihat. Ada bathtub. Ada bathtub dan tetap sama toiletnya. Klosetnya ni elektrik ya. Tetap sama semua. Di Tokyo, di Jepang, seluruh Jepang ni toiletnya semua elektrik. Ya. Bisa semprot air otomatis, bisa panas ini toiletnya jadi hangat. Lengkap semua. Baiklah, kita di pamflet yang enggak pernah ganti-ganti ini selama puluhan tahun. Dan pamflet aku enggak tahu apa hasilnya ya. Yang biasa orang suka kali foto di sini. Dan saya lihat pun kayaknya enggak ada spesialnya. Ini aja untuk begitu orang lagi macam lomba lari gitu. Sakit hatiku guys. Cuma 4 biji guys. Harganya 15.000 sebiji. Ini minta tapi. Ayo tahu. Bicaranya Rita.